semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku. Gimana nih kabar teman-teman? Semoga sehat-sehat ya. Amin. Aku doakan juga di sini semoga teman-teman yang udah klik video aku semoga dilancarkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya. Amin. Terus yang lagi sakit juga semoga cepat disembuhkan ya, cepat sehat kembali, bisa beraktivitas kembali. Amin. Langsung di videonya, video kali ini aku ini mau ganti spray teman-teman. Ini spray aku udah semingguan, jadi udah waktunya ganti. Aku tuh gak pasti banget seminggu sih, tapi emang ini tuh kayaknya udah kotor, jadi udah waktunya diganti deh. Aku ganti spray ini sekitar masih jam 6-an, tapi jam 6 itu sekarang udah terang banget ya. Soalnya tuh subuh itu kalau gak salah 4:30 ya kurang lebih, jadi jam 6 itu ya udah terang kayak gitu nih, kayak gini. Ini masih pagi sebenarnya, tapi itu matahari udah terang banget. Klik video aku, makasih banyak ya yang udah nonton full durasi, yang sering komen, yang gak komen juga aku ucapin terima kasih, yang udah subscribe terima kasih banyak. Buat teman-teman yang baru nemuin channel aku, yang baru lihat video aku, mudah-mudahan suka dengan isi video aku, mudah-mudahan jadi bisa lebih semangat nonton video aku, semangat berberesnya, dan bisa di klik komen, tinggalkan jejaknya teman-teman biar aku bisa kembali ke teman-teman buat yang punya channel, dan buat yang gak punya channel juga saya ucapkan terima kasih ya. Nanti aku bisa singgah balik buat ke yang punya channel. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Makasih banyak ya. Habis ganti spray tadi, terus aku spray lamanya aku taruh di mesin cuci. Belum tahu menyucinya kapan, jadi aku taruh aja dulu di situ, nunggu penuh dulu, kadang nunggu beberapa putaran, 2 putaran baru aku cuci. Terus ini lanjut tadi aku beli yang udah dikuningin gitu, yang udah diungkep, ada lele, usus sama ayam cuma 2 potong, buat ya 1 hari 2 hari aja sih, buat 2 harian gitu teman-teman. Jadi ya beli ke abang-abang yang lewat, nanti aku tinggal goreng, tinggal bikin sambal ya, simpel-simpel aja. Terus aku taruh kulkas dulu. Pas tadi lagi take video, naruh di kulkas, terus lampunya tuh kedip dong teman-teman, terus mati. Ini lampunya mati beneran. Untung aku udah punya stok lampu. Ini kerdus sama lampunya emang gak pasangan teman-teman, jadi yang ada aja. Aku tuh punya stok lampu yang udah agak lama sih, waktu itu udah aku ganti tapi masih nyala, masih bagus, berhubung pak suami masih kerja, okelah aku juga bisa buat ganti lampu sendiri. Pokoknya kalau pak suami kerja itu apa aja bisa aku kerjain, tapi giliran pak suami di rumah ya udah deh, dikit-dikit minta tolong suami aja. Ada yang samaan gak sih sama aku teman-teman kayak gitu? Pokoknya tuh kalau gak ada pak suami apa aja jadi bisa sendiri, kayak ada semangat yang beda gitu, semua bisa dilakuin sendiri. Tapi giliran pak suami ada di rumah, oh mendadak semua serba gak bisa, dikit-dikit minta bantuan. Bukan gak bisa sih, kayaknya kayak agak kayak rugi aja gitu sama suami deh, santai-santai. Oke, aku tes lampunya. Nyala dong. Ya udah deh. Aku tinggal taruh itunya lagi, tongkatnya. Tongkat lampunya aku taruh lagi tempatnya, itu aku selipin di pinggiran lemari. Jadi biar enggak kelihatan. Thank you.
lanjut lagi di dapur nih, aku mau goreng ikan, goreng satu aja sih teman-teman, karena berhubung udah lapar jadi ya udah satu aja buat makan siang aja. Jadi aku tuh tim goreng dadakan itu teman-teman, jadi biar pas lagi dimakan tuh hangat. Terus sore aku paling bikin sambal, terus goreng-gorengnya juga dadakan. Ada bom lagi apa? Oke, lanjut lagi ke kamar. Jadi ini aku udah lipet-lipetin baju, cuman aku nggak take video teman-teman, udah aku tim lipat-lipat. Ini yang baju aku udah lipat-lipat aja teman-teman ya, baju sehari-hari. Ini mau aku masuk-masukin ke dalam lemari. Kalau baju gosokan itu aku belum gosok juga teman-teman. Ntar deh kalau aku udah gosok biar ada semangat baru dulu. Oke, lanjut lagi nih, udah siang-siang aku mau ngirim paket. Aku tuh kan ada jualan online gitu ya teman-teman, kecil-kecilan doang, teman-teman WA. Nah dia ini pesan packaging di aku, tapi si bocil ini gangguin aku terus nih, ngikutin mulu. Dia tuh bukan gangguin sih, ngerecokin. Aku nih ampe dua kali ini bikin video ini, gagal lagi karena diikutin mulu. Oke, tadi aku beli tempe, beli kerupuk di abang-abang lewat. Jadi abang-abang tahu gitu, dia sekalian kayak jual kerupuk, jual tempe, ada macam-macam sih, kadang ada cireng gitu teman-teman. Nah di sini tadi aku habis beli tempe sama beli kerupuk. Ini kerupuknya aku masukin ke toples dulu. Jadi kalau makan tuh ntar enak, tinggal dimakan aja. Aduh biasa teman-teman tuh aku sambil nyuap-nyuap gitu. Tadi di samping toples tadi aku lihat ada tempat es batu kosong. Ya udah deh, mumpung sekalian aku lagi di situ, aku bikin es batunya, aku taruh di situ di kulkas. Jangan salpok teman-teman, kulkas aku tuh rada-rada kosong. Emang aku tuh belanjanya harian, jadi ya udah sehari dua hari ntar ada, ntar kosong kayak gitu teman-teman. Tapi nggak sampai kayak full gitu, kayak food preparation. Kalau aku nggak kayak gitu, jadi aku beberapa hari belanja, ya udah ntar kosong lagi gitu deh. Tergantung pengennya aja sih. Lanjut lagi merempet-rempet ya pokoknya, kalau udah ada kerjaan rumah, kalau udah di dapur nyambung kemari, nyambung ke sana, nyambung kemari. Aku lah cucian piring ada segini, udah deh sekalian aja aku cuci biar di sink waste apa yang itu kosong. Oh ya, makasih teman-teman udah nonton video aku, sampai di sini dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.